warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi dari dua kali pertemuan kemarin, yang wawancara kemarin dan hari ini langsung pemanggilannya secara cepat menghindari terjadi tatap muka. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dari ABCGM, Sinergitas ABCGM Provinsi Jawa Barat, yang akan menyelenggarakan rekrutmen UMKM naik kelas khususnya di batch 2. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa kita sudah melaksanakan untuk kedua kalinya. Batch 1 nanti akan segera wisuda di bulan Februari, dan kita yang batch 2 akan segera memulai seleksi. Alhamdulillah sampai hari ini Pak Mer sekalian kita mohon sudah terjadi sebanyak 50 orang UMKM yang siap kita naik kelas. Kami ucapkan selamat dulu untuk semua yang sudah terjadi hari di tempat ini. Kalianlah para pemenang Bapak Ibu sekalian, karena dari sekian banyak yang daftar 320 di seleksi administrasi terpanggil 137, akhirnya Bapak Ibu lah orang-orang yang mendapat hidayah ya. Alhamdulillah akan sama-sama kita bimbing, kita bina sama-sama dalam program UMKM Net Class Base 2. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, pertama mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya kami persilakan, nah ini sambutan dan pengarahan dari Ketua ABCGM Provinsi Jawa Barat. Sekalian kami perkenalkan Ketua Sinergitas UMKM ABCGM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Deriza Hendri, yang akan memberikan sambutan dan pengarahannya sekaligus menjelaskan program UMKM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Semangat gak? Semangat. Ya, kalau kita semangat sebagai pelaku usaha yang susah ya. Di usaha kita itu dimulai dari sedang berbangsa semangat kita. Insyaallah kalau punya semangat, maka semuanya peluang-peluang yang bisa terdapatkan. Baik, teman-teman, mari kita berikan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan kesempatan bagi kita untuk bisa berkumpul di sini. Saya luar biasa bisa ketemu teman-teman semua, kita sama kok gitu. Saya juga pelaku usaha, saya juga bisnis, cuma mungkin perbedaannya saya juga dosen yang terakhir. Kemudian saya dosen di S2 di Utama. Jadi saya fokus saya di strategic management. Jadi apa yang teman-teman merasakan, teman-teman lakukan, saya juga lakukan. Jadi bedanya saya juga ada terus belajar juga konsep. Ya. Salam dari salam, kita ingat dan bisa nama selalu salam. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Mahi Zahiri. Saat ini saya dimati oleh teman-teman semua di sini juga sebagai pengurus untuk mungkin ini forum tim sinergitas ABCGM. Izinkan saya sebelum saya mulai, saya ingin perkenalkan dulu sebagai pengurus yang ada di sini. Jadi sebenarnya dari sana kami apa? Pertama saya ingin kenalkan Bu Tia. Mau memilih Bu? Bu Tia ini Bu Tia itu sekian di ABCGM. Beliau juga dosen di Polban. Itu kemudian di sebelah Mutia itu ada Teiam ini beliau usaha di pengurus dia untuk bantu akses pasar. Jadi kita ada akses pasar baik itu online maupun offline ya. Kita kerjasama dengan bb.com. Di sebelahnya ada Teiam juga pengurus, beliau pengurus bisnis juga. Beliau untuk akses pasar ini teman-teman dibantu akses pasar ke dia dan fokus ke ekspor. Dengan teman-teman untuk bantu ekspor bisa dibantu. Kemudian tadi sudah katanya Pak Nam ya, Pak Nam berdiri lagi. Pak Nam beliau di Wakil 1, beliau untuk lomba. Nah teman-teman kita wajibnya kalau mau setengah-setengah say no, karena yang menentukan naik kelas tidak kelas kita sendiri gitu. Kalau kita sendiri nggak ada kemauan, percuma. Gitu. Nah itu temuan saya di batch pertama kemarin.
Sebenarnya dari 2015 kebetulan kajian saya waktu saya ambil kuliah, memang temuannya adalah yang menentukan peran paling besar itu adalah mental teman-teman. Kalau mentalnya nggak siap, maka lebih mundur. Kenapa? Kita cuma hidup sekali dan kesempatan pun berbeda. Teman-teman di Lokas 1 sudah mencoba mendesain model yang paling sesuai untuk saat ini buat teman-teman. Nah, jadi dari 300-an turun ke 130 ya teman-teman ya. Ini 137 ya. Saya kemarin tetap pada kunci, saya cuma bisa 50. Nyampang pun ketemu cuma 20, cukup 20. Kenapa? Ngapain kita bantu orang banyak-banyak? Sementara Bu Meta, kami punya Wakadua untuk membantu akses pasar, akses perizinan, sama akses pembiayaan. Nah, akses pembiayaan kami itu ke PKBL. Ke PKBL untuk perbankan. Nah, jadi selamat buat teman-teman yang 20 orang ini. Depend on, kalau kemarin kalau Bu Meta bilang pamer, paling rasionya 30%. Kita jaga-jaga. Nah, saya jadi bertaruh jadinya gitu. Dari 50 gak pakai teori yang kreatif, 30 kurang lebih berapa? 15 yang benar-benar naik kelas. Ya kalau gak bisa disyukur. Tapi sebenarnya di dunia pun itu resiumnya kecil sekali gitu. Ya, dan saya lupa dari kajian yang itu 1% tingkat keberhasilannya yang bisa dari 100 orang menjadi cuma 1. Nah sekarang saya baik-baikan sama teman-teman. Kalau mau ikut proyek ini, ayo kita bareng-bareng. Alhamdulillah ada dapat untuk PKBL. Silakan buat teman-teman yang butuh di situ. Akses pemerintah, karena pemerintah punya banyak program pelatihan. Akses media sudah, kemudian akses kampus riset ya. Dan kemudian ini yang kabupaten kota ini, yang tadi itu ada satu akses Waka 5 untuk kabupaten kota. Next, Pak. Next. Nah, ini program kita. Program kita cuma satu adalah kelas online kelas. Ini yang teman-teman lagi ikutin sekarang. Dipimpin oleh Waka 1, kepala sekolah, dan Meta. Gitu. Tolong ikutin nanti ini. 5 bulan ke depan kita akan bareng-bareng. Teman-teman nanti akan dapat mentor, teman-teman nanti akan dievaluasi. Nah, setiap tugas yang teman-teman buat itu adalah berhubungan nanti dengan become your company profile. Akan menjadi profil perusahaan teman-teman. Mulai dari visi, mulai dari strategi pemasaran, segala ya, gitu. Kemudian database. Kita untuk membuat database dan kena kelas, kita juga ada web. Nah, di sini profil teman-teman akan ditampilkan. Mangga kalau ada foto atau apa, nanti bisa di-share di situ, bisa dipromosi. Kemudian pengelola sosial media membuat profil. Nah ini profil teman-teman nanti 50 akan dibikinkan masing-masing 50 masing-masing. Kemudian apa ini? Promosi dan media teman-teman akan dijadwal nanti sama tim Wakas 1 atau kepala sekolah untuk talk show di radio. 50 itu kalau bagi 4 sebulan berapa? 4 kali 5 20 berarti ya 20 nanti tambah 6, 5 di MNC Trijaya, kami baru dapat 25. Dan kami akan terus coba menambah dengan media yang lain. Tapi yang pasti sudah on schedule aja ternyata ya. Di 25 sampai 30 orang. Nah siapa yang paling siap, bukan saya nentuin. Teman-teman Wakas 1, sekolah yang nentuin. Siapa yang pertama nih? Mungkin minggu ini ada nggak? Tergantung, siapa yang mau siap radio Jumat besok sama saya? Nah, bangga saya mempersilahkan hati sama Temeta untuk mengisi tugas saya di talkshow sama saya di hari Jumat malam gratis. Oke, kalau berbayar ini kan mikir sendiri deh kalau talkshow di hari berapa. Bangga Temeta profil mungkin kita bisa mulai lagi ya, asal tadi selesai kontrak. Kontrak udah isi belum? Ya, kalau udah kontrak terus silakan nanti terima kasih sama hati menentukan. Ya. Oke, okay, next. Akses pembiayaan ke PKBL dan perbankan. Ini sudah ada yang dapat akses pembiayaan? PKBL? Nah,
nanti itu ada di wakar dua, ya kita akan bantu. Sekali lagi asal komit, asal komit. Saya nggak mau nanti kami pengurus nggak mau malu nanti setelah dapat dana PKBL macet kemarin, nah kami nggak mau. Oke, sekali teman-teman coba sama kayak di bank, karena blacklist BI checking seperti itulah setelah kami juga. Kalau sekali teman-teman ngaco PKBL itu kan tentang lain. Oke, karena itu nama kami yang menjaga akses perizinan, masalah halal, masalah PIRT, gitu. Akses pasar, kemarin kreatif sudah bawa ke teman-teman di BI.com. Berapa dan berapa masuk kreatif kemarin? 10 untuk BI. Mereka ngasih slot khusus untuk teman-teman bertanya kreatif di BI.com. Nah teman-teman nanti yang offline nanti kejadian sama kejadian kita akan mendapatkan akses itu pameran. Berapa lagi akses program ke pemerintah, pemerintah ada pelatihan apa kemarin dengan program kemenlu untuk ekspor, kemudian itu serta pelatihan di luar kecilnya sama apa daya tadi ikut lomba bisnis loh. Nah, jadi jangan kaget nanti ya kalau ada Pak Nam minta ini ada lomba nih. Siap gak? Oh gak siap, gak ada cerita. Oke? Okay? Nah siapkanlah mental dari sekarang. Kemarin Pak Budi, Pak Kadis sudah mengarahkan kepada kami. Gak ada cerita, tahun ini harus ada yang ikut di BBB, apa namanya? Big Star. Dan harus menang. Dan harus menang, lumayan si dapat mungkin 100-200 juta. 200 juta. Yang topaknya malah bapak, ini. Nah artinya Pak, ketika teman-teman sudah dapat ke sana, bukan uang 200 juta yang dilihat, tapi boarding pass-nya. Ya, Anda akan dihargai ya teman-teman orang stakeholder yang lain. Ya. Oke, okay? Jadi jangan kaget nanti ya, Pak Anda nanti akan kejar ke lomba. Lomba big craft ya, lomba apa. Kalau bisa sekarang sudah siap-siap. Gitu. Ya, siap ya. Kemudian bergabung dengan Koperasi BGS. Kebetulan Butia adalah ketua badan pengawas, kalau pengawas, kemudian saya juga pengawas. Kami dorong teman-teman untuk ikut di Koperasi BGS. Bukan apa-apa, ini juga termasuk akses. Ya, kita 5 bulan ke depan minimal bersama-sama follow the rule, follow the instruction dari para kepala sekolah, dari mentor. Lakukan itu, insya Allah mereka tidak akan menjerumuskan. Finally, 6 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, teman-teman akan disidak kalau lulus. Manfaatnya apa yang disidak? Jelas, teman-teman. Semakin memperluaskan akses buat teman-teman mengembangkan bisnis. Itu saja, teman-teman. Ya, harapan saya, semoga kita akan berhasil bareng-bareng ya. Tidak dalam kapasitas kami sebagai pengurus dan motor sokrau, tidak. Tapi ini proses belajar buat kami. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.